Di luar isu bilateral, kita bicara mengenai isu ASEAN. Ada dua hal yang disampaikan oleh Presiden. Pertama terkait dengan isu Rakhine State. Yang kedua adalah kerjasama atau konsep kerjasama Indo-Pasifik. Mengenai masalah Rakhine State, Presiden menyampaikan sekali lagi bahwa pentingnya keterlibatan ASEAN untuk membantu Myanmar di dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, damai, dan bermartabat. Sebagai teman-teman ketahui bahwa hari ini adalah hari terakhir misi dari Preliminary Need Assessment Team dari AHA Center dan ASEAN Sekretariat. Jadi ASEAN sudah mendeploy Preliminary Team dari tanggal 4 Maret sampai 13 Maret. Jadi hari ini, tadi pagi saya mendapatkan laporan dari lapangan, sedang proses debriefing di Myanmar, dan setelah itu mereka akan kembali. Salah satu anggota dari tim tersebut adalah dari Indonesia. Setelah tim preliminary kembali, maka akan disusul dengan tim komprehensif. Komprehensif yang akan tinggal di Myanmar lebih lama lagi. Sekali lagi, ini merupakan follow-up dari keputusan ASEAN Summit di Singapura pada November tahun lalu. Indonesia yang menyampaikan inisiatif seperti ini ditanggapi secara positif oleh negara ASEAN lain, dan Myanmar juga membuka pintunya untuk ASEAN. Jadi mudah-mudahan deployment untuk Comprehensive Need Assessment Team akan dapat segera dilakukan. Yang kedua adalah mengenai masalah kerjasama Indo-Pasifik. Sekali lagi, ini merupakan inisiatif dari Indonesia, tetapi Indonesia menyampaikan kepada ASEAN agar inisiatif Indonesia ini juga akan menjadi inisiatif dari ASEAN. Dan Thailand menunjukkan dukungan luar biasa terhadap pengembangan konsep ASEAN ini, sehingga Presiden sekali lagi menyampaikan pentingnya bagi ASEAN yang terletak di tengah-tengah, di center dari Pacific dan Indian Ocean, untuk come up dengan satu outlook, dengan satu konsep mengenai masalah kerjasama Indo-Pasifik, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama konsep ASEAN ini sudah dapat di-endorse. Jadi dari berawal dari konsep Indonesia kemudian menjadi konsep ASEAN, mudah-mudahan dapat di-endorse juga pada tahun ini. Jadi itulah teman-teman yang disampaikan dan dibahas pada saat Presiden menerima kunjungan ke